Sabtu pagi, KPU Kabupaten Sleman gelar pemungutan suara lanjutan atau PSL di 17 tempat pemungutan suara. PSL dilakukan karena pada 17 April lalu, KPU kehabisan surat suara akibat banyaknya mahasiswa yang mempunyai formulir A5. 17 TPS ini tersebar di 4 desa dan 2 kecamatan, yakni di Desa Condong Catur, Catur Tunggal, dan Maguwo Harjo di Kecamatan Depok, serta Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan. Meski banyak yang gunakan hak pilihnya, namun ada juga yang tak dapat mencoblos karena tak terdaftar di formulir C7. Nama saya nggak terdaftar di TPS 43. Terus rencananya gimana? Nah, saya nggak tahu karena ada pendataan itu sih, jadi ya kemungkinan besar saya nggak bisa ini. Maksudnya masih akan cari TPS lain atau udah? Sudah, ya kalau misalkan, ya udah 2 kali masalahnya, masih cukup kayaknya. Ini TPS ketiga. Kedua. Kecewa nggak, Mas? Ya, kalau bisa dibilang kecewa lagi, Mas. Dari 17 TPS yang digelar pemungutan suara lanjutan, didapati 320 pemilih yang sebagian besar mahasiswa dari luar daerah. Kabupaten Sleman melaksanakan pemungutan suara lanjutan di 15 TPS, akan tetapi karena 2 TPS ini hanya 1 pemilih dan yang satunya adalah 2 pemilih, maka digabung dengan TPS yang ada di sebelahnya. Dilakukan pemungutan suara lanjutan karena pada hari H, tanggal 17 April 2019, ini ada pemilih yang masuk di DPT ataupun di DPTB ataupun di DPK, ini belum bisa menggunakan hak pilihnya karena pada waktu itu mereka sudah mendaftar di sebelum jam 1 siang, akan tetapi surat suaranya telah habis. Jadi di Sleman itu ada kurang lebih pemilih sejumlah 320 orang. Enggak kebanyakan mahasiswa atau gimana, Pak? Ya, kebanyakan adalah mahasiswa yang menggunakan A5. Pemungutan suara lanjutan di 17 TPS di Sleman tak hanya pilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga untuk DPRD, DPR RI, dan DPD. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.